selalu, amin. Nah, buat kali ini aku mau unboxing mainan bubble gun. Nah, daripada penasaran, yuk kita unboxing aja langsung. Yang pertama ada bubble kamera. Bubble kamera ini salah satu mainan udah modern banget. Nah, ini simpel banget, maaf aku terbawa ya. Ini simpel banget, kita bisa pakai baterai, ini khususnya pakai baterai ya. Dan ini otomatis, walaupun kita taruh juga dia udah keluar busa-busanya, sembalan-balannya. Dan di sini aku mau kasih tahu nih gimana cara ngisi cairan gelembungnya. Letaknya ada di belakang kamera di sebelah sini. Kalian bisa diisi di sini untuk ngisi cairan gelembungnya biar keluar gelembungnya. Dan ini tuh otomatis banget, walaupun kalian pencet, kalian tinggalin, dia bakal keluar dengan otomatis. Nah, di sini juga ada buat gantungannya, teman-teman. Jadi buat kalian yang mau bawa ini pergi-pergi bisa banget buat kalian. Jadi kayak kamera-kamera asli gitu ya. Oke. Selanjutnya aku pengen nge-unboxing dolphin. Wow, warnanya kan warna apa ini? Warna biru. Ini namanya lumba-lumba. Oke guys, ini ada 10 lubang untuk gelembung. Semuanya diisi dengan baterai. Oke, kalian bisa isi baterainya di sini. Ada tiga buah baterai di sini. Jadi kalian bisa menyalakannya dan bermain gelembung. Ini buat cairan gelembung. Nanti kalau misalkan cairan gelembungnya taruh di sini, jadi tinggal pencet aja kayak gini. Nah, nanti dipencet keluar dari gelembungnya. Oke, udah ya, aku udah nge-review yang ini. Selanjutnya aku mau nge-review selanjutnya ini kayak pistol ya. Tadaa. Bentar cairan gelembungnya ketinggalan. Ini sama, ini ada 8 teman-teman. Ini juga sama kayak dolphin dan ini ada 10, ini ada 8. Nah, kalau yang ini juga pakai baterai, kepencet ternyata teman-teman. Dan ini nih aku mau kasih tahu loh, ini sama kayak si dolphin, bukan buat diminum, tapi ini tuh buat cairan gelembungnya biar bisa ditembak. Oke, ini juga pakai baterai teman-teman, jadi otomatis banget. Tapi kalau yang ini mah otomatisnya kayak kita tinggalin diem aja, tapi busa gelembungnya keluar gitu. Dan kalau ini kita pencet juga sama kayak ini, tinggalin pencet doang. Cuman bedanya ini ada 10 lubang, ini ada 8 lubang. Oke, next aku mau unboxing bubble gun. Nah, kalau yang ini mainan khusus dalam negeri, cintai produk kita, produk Indonesia. Dan ini tuh udah ada SNI-nya guys. Udah teman-teman, udah ada SNI-nya. Jadi ada perkembangan bentuk juga ya dari si dolphin ini. Kalau kata aku dari dulu sampai sekarang itu buat gelembungnya itu udah ada 4 lubang sama 6 lubang. Tuh, jadi banyak kan. Jadi kalian kalau mau misalkan bikin 4 gelembung aja, ini ada untuk buat pembuat 4 gelembungnya kayak gitu ya. Terus ini kalau kalian mau bikin lebih banyak lagi gelembung, kalian bisa pakai yang 6 lubang. Itu kelebihannya dari produk Indonesia. Sekarang aku mau buka nih. Kalau yang ini bisa dibongkar pasang. Kalian bisa milih 4 lubang atau 6 lubang. Jadi terserah kalian. Mau lebih banyak lubangnya, kalian bisa 6 lubang. Kalau kalian mau sedikit, bisa 4 lubang. Ini kelebihan produk Indonesia. Terus ini juga sama pakai baterai. Ini untuk
untuk khusus cairan gelembungnya dan di sini nanti kalian tinggal Oke. Buat kalian yang mau tahu ini keseruan kita main babagan, kalian boleh lihat video berikut ini. Kalian beli kue tart di pasar. Kalau kalian